Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Di channel ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan ngebahas tentang jaket Maxim Ojek Online. Nah, pertanyaannya adalah bisakah cuma beli jaket Maxim Ojek Online terus akunnya jadi prioritas? Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi teman-teman driver Maxim pemula ya. Sebagian ada yang bertanya seperti ini. Nah, langsung aja di sini saya akan buka terlebih dahulu ya aplikasi Text Driver-nya. Nah, ini dia teman-teman, aplikasi Text Driver atau Maxim Driver-nya. Untuk update orderan ya, di pagi hari ini ada 3 semuanya. Yang paling dekat ada 2, daerah Beringin Raya dan juga Dewi Duren Kupas BDL. Nah, di sini mengenai akun Maxim ya, itu ada Maxim prioritas dan juga Maxim non prioritas. Nah, untuk menjadikan akun Maxim kita prioritas ya, itu kita dapat dilakukan dengan membeli atribut ya, atribut Maxim. Nah, di sini keterangannya ya, jadi kalau kita mau menjadikan akun kita prioritas, kita harus membeli atribut Maxim. Nah, di sini teman-teman, mengenai atribut Maxim ini kita dapat beli ya, dapat beli, kita hidupin aja nggak apa-apa. Kita dapat beli di Shopee ataupun Tokopedia ya. Di sini saya sudah ada ininya ya, aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini sudah ada aplikasi Shopee-nya. Misalnya kita pas mau beli beli atribut Maxim ya, tetapi dilalahnya yang sepaket itu nggak ada ya. Ini dia tokonya. Yang sepaket itu nggak ada. Misalnya ini lagi habis ya, ini kan yang sepaket nih. Ini posisinya misalnya lagi habis teman-teman, jadinya kita nggak bisa beli secara langsung karena emang dia lagi habis stoknya. Kita akan coba lihat seperti ini. Nah, ini stoknya masih ada yang XL dan juga XXL. Nah, tapi pada suatu ketika kita mau beli stoknya habis. Nah, cuman yang tersedia tinggal jaketnya saja, misalnya yang ini. Ya, jadi jaketnya saja yang tersedia, terus kita mau beli jaketnya aja. Nah, atau kita nggak punya uang ya. Kita nggak punya uang untuk membeli satu set jaket dan juga helm, sehingganya kita itu beli jaketnya dulu dan kita beli helmnya dulu, mungkin seperti itu ya. Nah, bisa nggak sih kalau cuma beli seperti itu jadi prioritas? Nah, jawabannya ada di sini teman-teman. Maxim sudah memberikan informasi ya bahwa mengenai pembelian atribut ini ya, itu tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong kalau mau prioritas. Nah, jadi boleh kita itu beli jaketnya aja atau helmnya saja, cuman akun kita nggak jadi prioritas. Nah, ini ya, pembelian dapat dilakukan secara satuan atau sebagai satu set. Pembelian satu set akan diprioritaskan pada saat pengiriman pesanan. Nah, jadi pembelian yang cuma jaketnya aja itu tidak dapat menjadikan akun Maxim kita prioritas. Nah, mungkin itu teman-teman, semoga bisa menjawabi pertanyaan daripada teman-teman yang menanyakan tentang pembelian jaket Maxim Ojek Online
saja. Apakah bisa prioritas? Jawabannya tidak bisa. Nah, jadi harus beli satu set ya. Mungkin itu aja yang bisa dibahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.